Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuatkan video. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang di S122, ya ini barangnya di S122 itu suara apa, itu suara vokalnya ya, teman-teman. Kemarin banyak yang menanyakan itu memang dari karakter suara vokal itu yang di S122 kurang menonjol seperti itu, karena dia kontrolernya modelnya kayak MGM722, sistem analog seperti itu ya kan, dan disitu kan model kontrolnya hanya bass sama high, jadi tidak ada midnya lah seperti itu. Jadi nanti teman-teman, caranya adalah salah satunya bisa teman-teman menggunakan mixer seperti ini ya. Nah, salah satunya teman-teman bisa menggunakan mixer seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa membeli. Nah, salah satunya adalah mixer seperti ini. Nanti bisa digunakan untuk mengeluarkan vokal dan juga high-nya lebih bagus. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi fungsinya video ini nanti saya akan membuatkan inspirasi buat teman-teman semuanya. Kalau seumpamanya teman-teman punya speaker aktif seperti DX, DS kurang menonjol dan detail untuk vokalnya, teman-teman tinggal membelikan sebuah mixer seperti ini. Jadi di sini banyak mixer, ada mixer yang ini salah satunya, produknya dari Aslay. Nah, ini dari produknya Aslay yang Verona US 12 USB. Nah, ini nanti, nah ini efeknya ada. Nanti akan tak cobakan buat teman-teman semuanya. Biar teman-teman nanti tahu, jadi nanti perbedaannya kalau semuanya menggunakan mixer. Jadi kita punya banyak produknya, mixernya nanti. Teman-teman yang paling penting apa nanti sesuai kebutuhannya, silahkan nanti teman-teman mengikuti video saya seperti itu. Oke ya, ini mau tak tes dulu. Terus ini nanti yang mau tak teskan ini untuk di sana sudah tak flatkan ya. Ini nanti untuk suara midnya dulu. Jadi kita ngatur untuk suara mid sama hacknya. Nanti kalau sudah ketemu dengan bagus, baru nanti untuk subwoofer kita atur. Jadi subwoofer itu nomor 2 teman-teman. Yang paling penting adalah suara main LR dari sini. Nah, ini main LR sudah saya hubungkan dengan mixer di sini. Ini main LR sudah tak nyalakan ya. Nah, jadi nanti dibuat nol seperti ini. Terus nanti setelah itu nanti akan saya mainkan untuk suaranya seperti apa. Nanti akan saya atur 100% dulu untuk mixing untuk suara triple high bass itu dulu, nanti untuk woofer-nya belakangan bro. Oke, tak mulai, tak nyalakan. Kita akan mixing untuk suara lebih clarity ke vokal sama high, jadi mid sama high dulu. Cepat ya. Mixing untuk mid high-nya sudah tak naikkan bro ya. Ini tapi subwoofer-nya belum. Teman-teman dengarkan ya, memang bagus suaranya.
Dinyalakan subwoofer. Nah, ini ya subwoofer, ini mau tak nyalakan. Jadi tadi belum setengah ya subwoofer. Nah, jadi ini belum tak nyalakan, ini subwoofer sudah tak bunyikan ya. Nah, subwoofer sudah tak bunyikan. Jadi kita sudah tadi sudah mixing untuk suara mid range-nya bagus. Sekarang kita tinggal masukkan untuk subwoofer.
Mixing ya. Jadi untuk pengaturan mixing, nah di sini ada untuk low, mid, high. Segini tadi tambahkan, ini untuk high-nya, ini untuk high apa itu untuk preamp gain-nya belum tak naikkan juga. Jadi ini masih flat banget, Bro. Terus di sini untuk main LR juga masih standar seperti ini. Ya, jadi teman-teman dulu. Terus setelah ini nanti mau tak cobakan kalau seumpamanya ini digunakan untuk kualitas nanti di musik yang koplo dangdut coba ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman tadi sudah dengarkan. Jadi yang paling penting adalah ketika kita menggunakan mixer adalah kita mencari titik clarity terbaik. Jadi seperti itu. Jadi contohnya seumpamanya kita kurang menambahkan vokal dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan mid dan high di sini. Terus kalau seumpamanya teman-teman nanti menggunakan preamp di sini terasa masih kurang, bisa teman-teman memanfaatkan equalizer juga yang ada di sini. Jadi untuk menaikkan output mid high-nya nanti bisa juga dilewatkan sini, nanti tinggal sesuai dengan kebutuhan di speaker aktifnya. Karena memang kemarin itu banyak sekali yang menanyakan untuk speaker DAT DX122 dan untuk DS122 itu untuk clarity vokalnya gimana seperti itu. Terus ada yang sudah beli tapi untuk vokalnya dia merasa kurang puas, akhirnya harus membelikan mixer yang seperti ini. Kalau untuk karakternya D122 sama D, karena memang dia lebih ke woofer, jadi otomatis kalau teman-teman pengen clarity di vokal, teman-teman menambahkan mixer nanti bisa lebih mengatur nanti untuk clarity-nya seperti apa. Kalau yang DP122CL itu sudah ada equalizer-nya juga, cuma dia untuk woofernya memang dia tidak sekuat DX dan DS. Untuk woofernya yang kuat adalah DX dan DS. Tapi kalau untuk clarity itu sudah tidak menggunakan mixer pun sudah bagus untuk DP122GL. Tapi kalau yang DS dan DX, teman-teman harus contohnya memanfaatkan mixer seperti yang saya bawakan sekarang ini, seperti itu teman-teman ya. Oke ya, setelah ini akan tak cek sepankan lagi. Nah, akan tak buatkan cek sound lagi kalau seumpamanya di irama takdut nanti bagaimana. Jadi kalau yang paling penting itu juga yo, jadi nanti untuk irama takdutnya seperti apa teman-teman nanti dengarkan. Soalnya ini yang juga paling penting. Nah, karena teman-teman mesti yang untuk cek sound nanti yang digunakan untuk lagu-lagu dangdut ya, seperti biasanya ada beberapa yang memanfaatkan lagu-lagu akustik ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, selamat menyaksikan. Ini sudah tak mixing lagi ya teman-teman ya.
122 itu dia memang woofernya lebih kuat bro. Jadi woofernya itu lebih kuat, otomatis kalau seumpamanya kita sambungkan dengan sebuah mixer, dia lebih keluar ke depan seperti teman-teman yang dengarkan tadi. Jadi dia untuk kualitas bassnya itu lebih menghantam ke depan, jadi seperti itu. Tidak maksudnya bassnya itu bisa jauh ya melimparnya, jadi melimparnya ke depan kalau seumpamanya kita menambahkan sebuah mixer, karena memang dia untuk karakter overnya itu lebih kuat yang DS, khususnya DS ya. Kalau DX itu sebenarnya masih ukuran untuk kuat-kuatan woofer di bawahnya DS, kuat-kuatan woofernya, karena dia kontrolernya digital. Jadi kalau seumpamanya kita dorong fader mau kita sampai mentokin itu rasanya kayak nggak bisa yang DX. Tapi kalau yang DS itu memang dia lebih secara apa ya, woofer itu dia memang lebih kuat. Nah, salah satunya teman-teman menambahkan sebuah mixer itu fungsinya itu tadi, biar nanti kualitas vokalnya juga seimbang dengan kualitas woofernya. Karena kalau seumpamanya kita dengaran musik hanya lebih ke kuatnya di woofer untuk vokal dan untuk high dan lain-lain itu enggak terlalu kedengeran, juga enggak terlalu enak didengarkan, namanya itu clarity teman-teman. Oke ya, coba tak cekkan kalau lagu yang ada vokalnya sekarang. Iya, untuk informasinya Asley yang Verona 12 ini harganya murah ya, cuma 1.999.000 saja. Ini mixer yang menurut saya federnya apa? Feder. PM-nya lumayan bagus ya. Ini saya mendorong 0 dB. Coba kalau seumpamanya ini tak 0 dB juga ya. Dari laptop ini tak 0-an juga. Ya, ini 0 di 0 juga dari laptop. Ini coba tak dorong. Nah, dia tanpa ada suara desis. Nah, itu adalah salah satu yang kita cari dari sebuah preamp sebuah mixer. Karena kalau preamp mixer itu desis, lah itu sangat gak nyaman sekali teman-teman ya. Jadi ini lumayan bagus ya, dari produknya Asley yang Verona 12 USB. Harganya murah juga ini teman-teman ya. Harganya murah tapi kualitasnya bagus. Ini coba kalau yang musiknya ada kualitas vokal cowok sama ceweknya ya. Nanti aku so. Nih guys, apa ya ini? Mixer ya guys, komentari guys. Ya, cekelen. Nah, mixer baru nih guys. Mau mantap coy. Nah, mantap. Saya buat hajatan. Cocok ini, buat hajatan pas ya guys. Oke. Nah, hajatan pas. Kalau misalnya ini, lu mau indah aja. Wow. Yang duet maksudnya yang berduet dua orang, jadi nanti teman-teman coba dengarkan kualitas suaranya, mixingnya ya. Yang paling penting mixing clarity itu yang paling penting bro. Clarity-nya nanti seperti apa ya, yang paling penting.
Oke, jadi kalau seumpamanya nanti teman-teman menggunakan sebuah mixer, teman-teman bisa mengatur. Nah, pokoknya sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kriteria musik yang paling disukai, nanti bisa di EQ menggunakan EQ di sini maupun meng-EQ di sebuah equalizernya sini, teman-teman. Seperti yang Anda lihat tadi, jadi kita bisa menonjolkan salah satunya di vokalnya. Kita akan lebih menonjolkan di vokal. Jadi vokalnya nanti lebih keluar. Nah, memang enak teman-teman ya. Kalau seumpamanya teman-teman menggunakan sebuah mixer tambahan, bisa dihubungkan dengan speaker-speaker aktif yang lain seperti DX, DP, DS ataupun MPM, ini juga bisa semua ditambahkan sebuah mixer seperti itu. Jadi nanti bisa di setting di EQ sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri seperti itu. Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Dan nanti akan kita membuatkan video-video yang lebih bagus lagi besok. Jadi nanti kita teman-teman bisa request juga kalau yang pingin ditambah mixer itu speaker apa. Yang jelas kalau DS wah mantep bro, bassnya tambah menendang banget kalau seumpamanya teman-teman menambahkan sebuah mixer di situ. Oke ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi, bisa tuliskan di komentar kalau mau merequest ataupun mau memberikan komentar, nah bertanya kalau untuk harga dan lain-lain. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi.